Oke, halo bro, well bro, WP channel kembali menyapamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng youtuber konten yang ketawa nosobo. Sopo nenek ramas WP channel. Sang presiden kembang hoyak hoyak. Oke, pokoknya hari ini kita akan malang melintang ya, akan nunjang palang blusukan nganti kondang ya. Pokoknya ram blusuk orang masuk ya. Masih seputar dunia perkembangan. Jadi kita akan ini blusuk di satu rumah ini di belakang saya ini. Nah, ini ada satu rumah yang begitu asoy, bro. Nah, kemudian ini juga ada tampilan-tampilan rak bunganya loh, rak bunganya loh, jos tenan iki. Nah, penataannya luar biasa. Ini cara matematika simetris. Oke, seperti itu aja. Pokoknya orang kembang orang kondang, jangan lupa di subscribe dulu. Ya, di like dulu. Di jempolnya. Oke. Oke, saya tak balik kanan. Pokoknya don't go ini wede-wede. Berapa po? Tetap semangat walaupun suaranya saya rada bindeng ae, jancane rada mletre. Berapa po? Demi kalian saya tetap ngonten. Dus balik kanan. Oke, Andrea. Loh, ini hari ini kita akan blusuk ke rumahnya Mbak Niken. Oke, masih tetanggane Mas Presiden kembang goyang. Oke, kita kondiang kan, bro. Wah, nih raknya luar biasa. Waduh, jangan tertata rapi, kembangnya jos gandos, kinyis-kinyis loh. Macam-macam, ada anggrek, ada begonia yang pasti. Kemudian ada anggrek juga. Wah, ini yang paling mantep, ini ana buntel cilok. Ada sirih, bro. Wah, sirih gadingnya mantap mantul, bro. Nganti merambat, merembet. Nah, menganti meletri. Waduh. Dan janda bolong. Janda bolong, bro. Masuk kan, bro. Udah jancos nih. Ini memang yang punya ini senang budidaya tanaman kok piye. Piye dadi tetanggane presiden kembang goyang ya harus fardhu ngain pokoke. Harus punya tanaman itu. Buat gede, bro. Ini nek monstera variegata anu weleh cah endah larange. Oke, ada apa saja di sini? Nih ada tanian-tanian, begonia, ada bintawa blimbing, peperomi blimbing, dan tidak lupa ada yang namanya di sini. Nah, ada linnet, ada bis lili, ada divan, bro. Ini divan, divannya sungguh mempesona, bro. Wah, ya kan, wah, mumbyuk. Wah, yang paling apik ini, bro, keleng nih. Ini yang diarani sirah tuyul. Nah, ini, bro. Nah, ini bonsai. Ini nang ngono giri, bro, iso dadi yang jenenge piti atau bro. Gunakan di beras lo, bro. Nang namanya enak ora. Nah, oke. Okay. Kita tinggalkan sini. Ada pemandangan yang lebih menarik lagi, bro. Nah, yang sini, bro. Oke, okay. Yai. Nah, okay. Kita ambilkan dari sini. Waduh, ya kan? Mantap, mantul. Raknya juga boys, bro. Wah, ini niat banget ini, bro. Ya kan? Lingkungannya resik, rumahnya resik, bro. Walah, kucing lewat auto jengkang. Swaking resik e. Walah. Ini tiap detik selalu dipel. Waduh, waktu nentak gurung ngepeli. Oke, kita mau ke sana dulu apa ke sini? Oke, saya tampilkan ke sini dulu ya. Nah, ini. Yang sini, bro. Yang sini ya. Oke, nah, ini raknya luar biasa ini. Wah, ini model rak. Ini dari besi ya. Nah, ini memang niat pesan seperti itu. Oke, kita dari mana dulu? Dari yang bawah dulu. Nah, paling gampang dari yang bawah ya, nanti bancik menek munggah ngono kan. Oh, aja. Oke, ini ada terah aglaonema. Aglaonemane banyak banget. Sorry bro, rada pilek. Alhamdulillah aja. Bisa diparingi pilek. Ora pilek malah gawat. Ada kocin, bro, mumbyuk nih. Wah, ini juga kocin, ada kocin kamelon, ada. Wah, ini apa, bro? Ini Madam Suroyo ya, bro. Wah, mantap. Kemudian ini apa ya? Nah, ini saya yang enggak dong. Apakah ini tamara? Nah, ini jelas ini. Ini adalah Ratsum pos. Nih, ini adalah The Big Roy. Waduh, wah, ini api banget. Ini juga Red Zoom. Ih, udah popor, bro. Malah metu anaknya bisa nih, bro. Wah, mantap, mantul jiwa. Wih, ini jauhnya udah banyak juga nih, bro. Nah, barangkali ada yang berminat, dolan rene wae.
pokoknya rembukan karo sing duwe. Wong aku rene ya garang indik kembang ya, Bro, Bro. Oke ya, ini ya, Bro. Wah, kembangnya jos-jos, ini terawat semua. Media tanamnya terdiri dari sekam bakar, sekam mentah, humus juga, Bro. Nah, dan ada seliwet dari barang katanya, Bro. Serindel wedus, Bro, dan sinar matahari pagi. Oke. Wah, ini ada begonia, begonia, Bro. Ini. Jadi ini modelnya vertical garden, raknya sub 2. Yang atas ini ada tapak kucing. Nah, ini mumbyuk sekali. Tapak kucingnya mumbyuk banget, Bro. Iki apa iki? Iki kok ana kaya semacam minuman. Nah, ini sedang disungkup, nah, cerita-ceritanya. Ini disungkup biar cepat bertunas, ya, berakar. Ini sepertinya ketoke anu bonsai nih, bonsai kepala. Bonsai kelapa. Nah, duduh nih. Wah, iki. Iki malah kaya apa iki? Kaya semut apa? Iki lho, Bro. Sikile apa-apa iki merambat do mangan iki, Bro. Wah, ini juga ini. Nah, ini akar ini, Bro. Wapik ta welok ta nih. Ini dan pembudidayaannya sangat jeli banget ini, Bro. Oke, yang rak sini sudah, yang belakang sekarang, Bro. Nih, ini juga rak. Nah, ini khususan buat anggrek. Kita dari atas dulu ya. Nah, karena anggreknya sedang berbunga, teman-teman. Ini tingginya ya sekitar 1,5, Bro. Raknya terbuat dari besi, pernisnya warna putih. Mumbyuk banget ini, buah ini dan terawat ini. Terawat ini jenisnya anggrek bulan ini. Ini kurang tahu premium apa yang bukan. Nah, pokoknya bunganya seperti ini. Wah, jos-jos banget. Wah, nih. Ya kan? Saya penasaran dengan media tanamnya, Bro. Media tanamnya itu adalah ada areng. Nah, areng gue bakar sate. Areng gue bakar sate mah gue media tanam. Ya jadi arang itu bisa buat antibody, sok-sokan ngerti, antibiotik. Nah, terus ya mungkin dalamnya dikasih bongsone apa ki, serabut kelapa dan mungkin vitamin-vitamin, Bro. Wah, vitaminnya datang enak. Ini yang di sini anggrek juga, Bro. Wesan jos ini godongnya terlihat dari daunnya saja. Jadi sehat dan tidaknya anggrek itu terlihat dari daunnya. Kalau daunnya tumbuh roset dengan sempurna, tidak meletre, berarti anggreke aman ini ya. Saya pengen anggrek-anggrek kota-kota yang merapat ke pameran Arbusda saja. Ini syutingan hari ini tanggal 11. Saya tidak meliput ke Arbusda karena sedang tele-tele tadi. Wis ben di semantak ya. Ini anggreke jancos banget itu. Ini ya. Oke. Nih, potnya juga unik, Bro, dari tanah liat. Apik-apik toh. Wah, dan jos iki. Nih, ada 1 2 3 4 5 6 sub. Nih, bawah juga ada. Nih, tapi yang sudah berbunga bagian atas. Bagian dhuwur. Oke. Oke, sekarang kita pindah ke sini. Pindah ke sini, Bro. Oke. Ini dia. Oke, di sektor teras depan rumah, ini depan pintu ada sansevieria. Sansevieria-nya tumbuh dengan sempurna ini. Walah, sing sempurna iki kaya ngopo jajan. Ya, anggap aja ini sempurna. Ini. Oke. Ini sansevieria-ne, ini walah malah ana sing kaya untir-untir ya. Nah, ini pakai kerikil. Nah, di dalamnya ya tetap pakai humus, pakai sekam gitu. Toppingnya pakai kerikil. Apik banget ini, Bro. Woi, jos banget ini. Walalah, dan cantik, aduh hei, mempesona. Pokoknya pengen ngerti langsung rene wae. Dolan kali mendong. Nyanggon aku dah, ing gontong go gua. Biasa seneng blusukan ngono mae tanggane. Nah, ini ada regulet. Nah, ini suasana rada mendung, mendung tanpa udan cah. Ketemu lan kelangan jadi. Aduh, lara Mas. Ketemu kelangan. Ya, rek waletnya jos banget ini, sudah induan. Nah, ini potnya juga jumbo, jumbo gede. Iya kan? Duh, lah jan markotop. Nah, aku sing lagi temen iki, Bro. Iki apa jenenge? Iki sapa iki sing anu sing paling paham sok biasane Mas Haris apa sapa iki? Mas Haris Flores. Iki jenenge apa, Mas? Ratek doang.
biasa kok. Gue presiden kembang goyang ya, youtuber kota Wonosobo terkenali mergora tahu apa sedang kembal. Aduh, ini di sini menggunakan vertical garden pakai rak juga. Ini HP dari mana ini? Dari depan bro. Oke, dari depan ya bro, karena yang lebih padang. Oke, yang lebih terang. Oke, nah ya tau orang ngandel. Oke nih baik. Nah, ini ada kepiting. Kewalak-walik. Nih, jos banget ini. Nah, ini raknya model yang panjang ini diameternya sekitar 20, panjangnya piro ini rata dong. Ora garisan ta. Terus ini ada happy shalala, bro. Wah, iki ikvi English. Ini adalah tanaman pemasok oksigen. Wah, ini ikvi English. Nah. Atau lebih dikenal Mas Aris Tuntul Happy Shalala. Nah, iya toh. Karena dia merambat. Oke, ini menggunakan vertical garden, raknya isi 0456. Nah, bawahnya ada sekulen. Sekulen, bro, sekulen. Nah, ini. Nah, itu wow, sing kayak mimis bedil. Mimis bedil apa? Peluru pistol. Nah, ini. Ini. Oke, Happy Shalala yang dirambatkan. Terus di sini juga ada anu. Oh, watermelon atau alias semongko. Nah, tarik Swiss sing ngono ya, bro. Nah, ini ada sansevieria lagi, bro. Deh. Ya toh, bisa jose. Terus ini cepuk cilik-cilik ya. Lucu, bro. Budidaya ini. Nah, budidaya anu iki. Apa ya, anak ladi atau anu itu? Oh, ini ada anthurium jari juga. Anthurium jari. Nah, pakai pot putih kotak. Terus di depan saya ini sebelum saya idea ini ada kamboja yang sudah uyel-uyelan. Waduh, iki kok anu kaya terkena penyakit beri-beri ini. Beri-beri nampan-nampan terus apa nih? Tepak-tepak lagi beri nampan ya piranti nggung ngetokke wedang nek pas lagi yain kungku-kungku gitu, bro. Bunga ini bisa seperti ini ya jangan sak jose, bro. Ini bunganya sepertinya warna merah. Ini ada calon kuntu begi. Ya toh? Nah, iki. Tapi belum kelihatan. Oke. Okay. Oke, okay, sebelum saya yak-yakan, saurunge yak-yakan yang jero, njobo sik. Njobo siknya kene. Di sini juga masih ada iki. Sansevieria. Sansevieria, bro. Walah. Nah, iki luweh berat lagi mergane pote nganggo semen. Wah, iki nibane gundul auto benjot ta. Aduh, sah. Oke. Okay. Ini apa ini? Ini calon kelapa kayaknya calon bonsai. Nah, ini malah potnya diameternya jumbo banget. Ini sekitar berapa ya? 50 kita ya ini. Media tanamnya masih wah. Media tanam ini, bro. Nih, serintil wedus kan tadi. Orang ngandel serintil wedus itu membuat tanaman menjadi energik. Wah, joget protol kabeh. Oke, ini. Ah, sik ta. Halah, Yung. Pilek Rangwati. Yes. Pokoknya nonton karo maskeran bahan ketularan pilek. Apa enek mas lo saiki penularan flu lewat android tok piye. Nah nih iki ya. Oke, di sini ada keladi, bro. Keladi wayang, ada gingerland, terus ini ada kamboja bali sepertinya ini. Oke, terus nah ini ada apa ya, red spider kita ya, bro. Apa tisu ya nih seperti ini. Banyak banget ini. Loh, ini. Wow, banyak. Ada Karolin. Oke, okay, Karolin, bro. Karolin. Wah, Karolin. Wah, begonia nih. Begonia nih ada kembang entuntul. Entuntul dah. Waduh. Nih, mantap jiwa. Ini ada model batang. Paling mumbi adalah ini. Ini adalah baret. Nah, baret. Ya. Oke, ini. Wah, oke. Oke, siap. Nah, ini. Oke. Ini ada yang namanya Ace of Heart atau alias Joker. Nah, ada bercak darah juga. Akar ronanga kah? Mendadak ngidak-idak apa sih? Oke. Ora apa-apa rene. Ini ada pohon jeruk kata ya. Yuh, apa ini? Nyoblos bokong kita hari ini. Waduh, coblos bokong yuk yung. Coblos ya. Wah, ini godong apa sih nyoblos si bokong, bro. Sik, penasaran aku. Iki dah. Wah, ini rasa upan nih. Bokongnya presiden kembang coblos ini.
Wah, lajan iki. Wah, tak laporke menjadi undang-undang apa engko? Nah, ini kekerasan fisik oleh tanaman. Oke, ini bercak darahnya mantap mantul, Bro. Nah, ini ada lokal baru. Waduh gitu. Ih, pokoknya blusukan. Blusukan hari ini. Oke. Nah, ini keladi-keladi sektor keladi ada Amazon. Bawahnya ada semongko. Oke. Ada kalatea juga, Bro. Woi, kalateane mumbyu ya. Ih. Kalatea subur. Ada perkupingan gajah. Ih, perkupingan gajah mantul mantap jiwa. Oke, ini ya. Ih, lo nih. Wah, jancak jose. Nih, ya toh. Wah, jan. Welak tenan, Bro. Wah. Ini lo sansi wirane nanti kayak untir-untir. Kayak genter. Wah, di sana ada begonia. Ya, ada sayap malaikat. Kita arah, Bro. Iya kan? Nah. Terus sana ada yang namanya anggrek, ini dirambatkan wit blimbing ya. Biasa. Ada jemuran juga. Tidak lupa. Oke, ini dirambatkan wit blimbing. Blimbing lunyu-lunyu penek no. Nah, karena kanggo mbasuh dodo tiro. Oke, nah nek iki ana jeruk tenan. Nah, anggreknya di sana. Nanti kita ke sana. Oke, mundur saya mundur. Oke, Bro. Kita akan yak-yakan ke sana. Oh, sini saya dah. Ini sing ora iso dijamah iki. Yang dari sini. Oke, di sini ujung ada Syngonium, bawahnya ada Diven, ada Rotundum Tiger, Lady Valentine, ada Cuprea itu, Syngonium. Nah, terus ini ada apa ini? Varigata. Buntut ekor ayam apa kira. Nah, iya, Bro. Ada sirihnya juga. Sirih. Wah, ini iki sing jenenge Bougainville ya. Nah, ini yang unik bawahnya. Ini bawahnya adalah Lady Di semua, Lady Valentine semua. Kan orang andel dari sana sampai ujung sini. Oke, sik ta. Kudu hati-hati aku. Ora nyenggol ngelempang iki engko kembange. Sik ta. Oke. Nah, ini termasuk palem. Ini yang nembeng jojoi bokong ta. Mak cengkring tak kira dom jebule palem. Nah, ini ya, Bro. Sekarang ini menggunakan rak susun juga vertical garden. Ini kanan kiri malan jirolu naik sana juga bolak balik mantap. Nah, ini ada yang menggunakan pot yang warna oranye, ini apik banget. Kamboja, Bro, ini, Bro. Wah, ini jos mah iki, Bro. Polkadotnya ini, wala polkadotnya sak jos ya. Wah, ini mumbyu, wala jos iki, Bro. Semakin mumbyu semakin kondiang. Nah, iki. Terus di sini ada yang namanya Sansevieria lagi. Lagi. Ya sing mbok pae Sansevieria jenenge apa ra dong ID ini. Ora apa-apa. Sah wae. Oke, ini Happy Shalalanya di sini. Ikwi English-nya, Bro. Wedede. Yo atasnya ada kepiting. Terus naik. Lah, yang paling mumbyuk di sini. Nah, ini lah, Bro. Paling mumbyuk di sini karena di atasnya ada kepiting jumbo lagi ini, jan seger buger. Nah, ini. Wah, mantap kan? Teknik perawatannya iki sing ngerti sing di omah. Nah, sing di omah lagi wae Bali saka anu luar Jawa. Aduh. Oke, kita ke sana. Waduh, burem. Oke, kita blusuk ke teras rumah. Nih, terasnya resik, Bro. Wah, warna anu catnya sangat manis sekali. Manis apa tuh dilat, Mas? Aduh, oke. Kita es tak dilat, Bro. Nah, dipercantik dengan adanya jemuran-jemuran gitu. Jemurannya jasak, Bro. Warnanya apa ya? Abu-abu apa gitu ya. Nah, terus sinkron dengan potnya warna putih jadi kelihatan hidup. Nah, nyala, wah, murup. Murup dah. Oke, ke sini. Wah, ini deretan atas ini ada aglonema lady. Kemudian di sini ada kamboja. Ini rak yang sub 3. Kamboja. Sub 2 isinya aglo. Ini orang ngandel. Dan di sini ada yang pakai turus, ini ada sirih. Sirih. Sirih apa, Bro? Sirih marble, Bro. Pokoknya salah mbok bena. Salah remedi ini. Oke, sebelum saya masuk ini aja. Nih, pikirannya begitu mumbyuk, Bro. Mumbyuk sekali. Dan rumahnya ini terawat, resik sih, jangan resik. Tenan, kurang apa sih, ra? Resik. Nih, pikirannya mumbyuk. Ada nih tengkorak silver alokasia.
ada black velvet. Kemudian atasnya ini yang bertuduh di bawah sirih ini, wah ini jenengnya adalah blimbing, peperomia blimbing. Nah ini apa ya? Ini apa sih gitu? Sudut anjamannya apa rata dong? Ini black legacy. Kemudian ada lipstick, ada apa sih jenengnya? Snow White. Ada butterfly alias kupu-kupu. Nah kupu, yang penting aja kupu-kupu malam. Oke, kupu-kupu malam marai kantong bolong es. Oke, ini jenenge adalah Big Roy. Nah ini di sini ada dokar barang ya, dokar anduong, becak, lipstick, lip pencetip. Oke, tarantula nih, wah tarantula nih masuk baik kok. Tarantula nih jas tuh, tarantula nih. Oke, ini yang mumbu ini satu rumpun. Isi pirang-pirang, nah, mantap mantul jiwa. Ini ya kan, sak jos itu, mumbu-mumbu Big Roy, terus bawahnya ada blimbing, ya kan? Ini rak yang baru yang sini, belum yang sini. Nah, sini, waduh, ini raknya malah lebih elegan lagi bro. Iki kita nganggo rel sepur, lagu gede-gede kan ini rak. Rak ini memang model ini. Inden bro, ini raknya tukune dari Zimbabwe. Tukune nang Zimbabwe ta. Nah, dikirim via getrek atau via androng. Nah, nih lo nih. Oke. Ini bro. Oke, kita urut dari mana? Dari sini dulu ya. Nah, dari depan pintu. Nah, jadi yang punya rumah nanti keluar langsung disuguhi dengan nih. Nah, Big Roy dan King of the Begonia. Nah, nih tapak macan. Nah, makanya sing duwe mesti sehat, merganya apa mas? Imunnya auto meningkat, auto jengat. Ya bro, wulah mumbiu-mumbiu dah. Ini Big Roy 2 pot ini super-super sekali. Jumbo-jumbo kabeh. Satu rumpun isi banyak. Ini ada tapak macan. Ini tapak macan ini jos banget bro. Nih, aman ini. Ini cuman daunnya tergolong daun yang kecil ya, bukan yang lebar. Tapi aman dari spot daun. Nah, spot daun. Oke, ini. Oke, dan jos gandos. Aman dari spot daun. Ini mumbiu sekali. Ini ada kayak pohon dolar, bro. Nah, dolar. Kalau yang ini kurang tahu isinya apa, tapi ini sudah dicicil dikasih daun marmadu. Marmadu. Oke, ini ada ayo. Ada. Kesandung. Kesandung bro, kesandung sikit gue, aduh, rae kesandung, aduh, sik, ya, aduh senut lah, oke, sini ya, nih, kesini, ini ada tiga sap, di sini ada lipstick, kemudian ada Snow White, ada Cochin, kemudian di sini anu kah, ada Big Roy itu salala, nah ini akan mempercantik keadaan rumah. Nah, apalagi di sana ada ikan ini. Kolam juga ada ikan. Jadi kolam bukan sembarang kolam. Nanti nek malam itu keluar putri duyungnya. Narang ndel rene dolan dhewe. Tunggonono nyentuk ngono nganti metu. Nek ora enek, enek ya wis. Kowe nyemplung dhewe. Nah. Oke. Okay. Aduh. Nih. Ini ada dokar, bro. Dokar ini Dona Carmen. Belum mutasi, hampir. Terus sampingnya ini ada gadot kaca juga ini, gadot kaca bro. Gadot kaca nek Werkudara ini termasuk dari Pandowo. Jadi Pandowo musuhe Ngestina. Lah kok cerita wayang. Wah, aku nek kon cerita wayang hebat. Nah, desaku Kebosari nggon wayang aja piye. Nah, dhisik aku ya tukang gawe wayang. Wayang apa? Wayang wong. Nah, nih dadi wong dandani. Oke, ini kocinya begitu luar biasa, bro. Lalalala. Just gandos. Ini kocin apa Big Roy aja? Kita kocin ya. Nah ini ya bro. Ini jadi ini nggak begitu basah banget ini. Nah pokoknya kesuburan itu dicek dari media tanam. Kapan arek wayah nyirami cek saja di media tanamnya. Nek wis garing banget ya disiram secukupnya, kan? Pokoknya 3 sendok sehari. Ngombe obat mbokan. Oke, di sini ada Red Legacy. Wah jos banget ini udah ngeroset. Anaknya belum ada. Oke. Ini juga ada. Ini apa ya? Serena, bro.
Oke, okay, ini sirena kita ibu. Ada green legacy juga. Oh, black bro. Black legacy. Oke. Okay. Ini jadi yang di sini tadi ya. Oke. Okay. Sekarang kita simak yang sini. Nah, ini. Ini adalah kolam. Kolam ada ikannya. Ada ikan julung-julung. Lah ikan julung-julung ini. Nggak usah aku tak njegur lah dari ikan julung-julung. Oke. Okay. Di sini menggunakan anu Sansevieria. Ya kan? Di sini ikan hiu, ikan paus, lumba-lumba, terus aduh, ikan mas dan ikan cair. Rakoi. Walah yang di sana, bro. Ada per anthuriuman, ada jemani, ada anthurium holland, kemudian itu merica. Terus ini ada anthurium tricolor juga. Itu lagi. Nah, ini yang paling viral adalah di mana ada cat katilak keluar rumputnya. Aduh, jangan kayang tenaga. Wah, ini ada pohon jambu yang dirambat. Ini menjadi jambunya pohonnya hidup ini, bro. Jadi turus buat janda bolong. Nah, ini, bro. Waduh, sahi. Oke, dia. Ini spesial yang tanaman jumbo-jumbo gitu. Jeruk barang itu. Nah, ini tadi. Nah, ini. Wah, ini apa, cah? Ini bahan-bahanan bonsai ini kita, bro. Serbin apa bukan? Bukan ya. Nah, ini adalah anggrek yang dirambatkan di pohon blimbing. Nah, itu bro, mantap lagi kita blimbing. Ini nunjuk tahu ngapik jane lah. Jelas. Ini ada satu sampel anggrek kalau digantung juga bagus, bro. Nah, ini Vanda sebenarnya. Ketok salah Mbak Ben. Salah benar aja. Nah, ini malah isinya cuma serabut kelapa dan arang saja. Arang bro, arang ini pernah gue bakar sate mas nih. Ini digantung bro. Nah, oke, habis bro. Entek sah. Oke, ini dari sini, dari pojok sini sampai pojok sana wes ini mau, ya kan bro? Oke, dari pojok sini sampai sana juga sudah. Nah, ya kan? Oke, cah. Lo nek orang ngantem tak syutingkan dari sini lagi. Ya, kurang marem. Pen marem rene. Oh, enggak puas, Mas. Saya bukan alat pemuas. Waduh, jangan gayeng-gayengan. Pokoke enak karo presiden kembang iki. YouTuber kondang kota Wonosobo ora ana sing pakem ya. Nah. Oke, nyel. Untuk cover tak jepretkan besok saja karena ini mau mendekati surup. Bahasa Indonesia ini apa ta? Aduh. Nih, ya kan. Lebih bagus lagi kalau dari luar. Dari luar. Oke. Dari luar. Nah, ibu timba. Nah, ini kan juas. Dan? Aduh. Nih, bagus lah bro. Oke. Nah, ye. Alhamdulillah bro, rampung bro. Nah, ini kan, nih. Ini hanya ada di Kalimendong karena rumahnya cuma satu di sini. Wah, nenek pirang-pirang berarti rumah bekicot. Nah, kan pirang-pirang bro. Ya kan? Wes, nanti kita covernya besok saja. Oke, seperti itu saya tak closing dulu ya. Sudah mendekati maghrib bro. Nah, oke bro, pokoknya gitu aja. WWWP channel bro, orang kembang orang kondang. Ini suasana rumah asri ya. Jadi hari ini edisi grebek rumahnya tetangga. Oke. Jadi yang digrebek itu bukan tetangganya tapi tanaman hiasnya. Karena yang begitu mumbyuk, begitu aduhai, begitu beautiful, yang akan membuat para penonton imunnya auto meningkat, auto jengat. Sing jengat apa nih cah? Oke, gitu saja, tak pamit undur diri. Pokoknya WWP channel orang kembang orang kondang. Salam satu hobi, pandangi terus channel kesayangan hanya di WWP channel bersama YouTuber kondang Kota Wonosobo. Presdir, presidir kembang goyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus, bye bye.